Hai guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube-nya Arif Rinaldi 94. Terima kasih. Subscribe. Terima porsi mangga. Silakan, terima kasih. Pak Japun selaku sponsor hadiah hari ini Door Prize Satgrum 15. Kita akan sama-sama nantikan saudara penonton pertandingan di sore ini. Yang jelas jawab tiga tertinggal dengan dua gol diciptakan oleh yaitu Galuh dan juga Dea. Baru saja Fajar paling dilakukan dapatnya sebuah peluitan untuk memulai pertandingan di babak yang kedua. Dan kali ini coba dikuasai masih oleh pemain dari tim dorongan Magja dari tim Daop 3. Dan kali ini coba dibiarkan saja terjadi penyamatan dari penjaga gawang Indra. Arahkan kaki John Darto, ada di kaki John Sudarto, tertuju ke arah Romi dari sektor sebelah kanan lawan. Masih kerja sama Romi, coba diambil, ada dapat jadi Nerdani, sedikit mundur lagi di kaki dari dampak. Kali ini masih ada Aljabar, Jabar kerja sama saja Aljabar, maksudnya Dea Ujora. Ada lagi dia menang lihat Dea Ujora, masih menang Dea Ujora, dia kerja sama dengan pemain Anyar itu Tata. Lagi lihat Dea lagi, oh bisa dikuasai, diambil lagi, dan kali ini jatuh di kaki Rian dari Kapitano dari Daun 3. Bola terjauh, dia terjatuh. Mustafa masih diantisipasi oleh dapat jadi Nerdani, kerja sama dengan Tata, bantu kita kembali tamunya dengan Dian. Dian Nerdani kerja sama dengan Galuh baru saja lambungan bola kecil, bola gara Tata, oh bukan, oh pelanggaran dampaknya pemain Anyar yang baru masuk. Tata dilanggar oleh pemain dari tim Daop 3 FC. Tendangan bebas akan dilakukan. Yang jelas kali ini sebuah kesempatan atau momen terbaik untuk kembali bisa menciptakan gol pemain dari Tangerang. Sama-sama kita nantikan saudara penonton. Akan coba dilakukan kali ini oleh siapakah bola dihadapi oleh pemain-pemain dari Dangdut FC. Akankah Andri Messi yang mengambil tendangan ataukah tentunya Galuh di sana atau Jabar. Tampak oh diambil oleh Andri yang melakukan ancang-ancang saudara penonton. Kita sama-sama nantikan Andri Messi kemanakah akan coba dilakukan ataukah Edi dengan kaki kidalnya. Lawet dengan bunyikan, oh ternyata Andi langsung arah kawan, oh masih membentur, coba dijemput oleh Rian, masih dapat jadi berebut dapat baru saja kali ini dikejar oleh John Darto, dibiarkan John Darto terjadi lemparan John, ataukah di gua ambil dapat oleh Teddy, dan sama-sama yang Teddy kerja sama dengan Tata, ada tiga kita Tata kembali, kotak adik Tata, Tata ketengahkan bola, ada Romi di sana, masih Romi, kemana kan dia Romi, Romi oh masih Romi, pendek lagi Romi kaki Dea Osora, Dea Wandutas dengan Romi, kembali Romi, Dea lagi masih coba memancing lawan, oh masih kali ini Tata ada kerja sama masih Dea, oh sebuah umpan nampaknya pendek kemudian dari Galuh, namun oh tampaknya ada pelanggaran dari pemain Dangdut, terjadi tendangan bebas untuk tim dari Daop 3 FC. Pasang hari yang sampai lupa pertandingan antara tim Gama FC dari Tegal Gurung menghadapi Pelangi dari Cangkring Play. Kita sama-sama nantikan puntas, arahkan bola langsung ke tengah, tertuju dapatnya pemain depan tadi yaitu Romi. Kita akan sama-sama nantikan, yang jelas tampaknya Gama akan memainkan pemain asing tentunya. Sama-sama kita naik sebelah dan bisa diambil oleh pemain-pemain dari tim kali ini. Masih dapat jadwal optika, bangun serang masih kaki Romi. Romi orang di rumah, Romi langsung orang gampang berbeda. Oh, mudah saja bagi penjaga gawang Indra. Indra kembali dorong pendek saja, Indra arahkan ke arah dia Herdani. Dian masih kerja sama Dian pendek kali ini di kaki Tata. Tata kembali kerja sama umpan langsung arah Andri Messi. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Fajar terhadap Andri Messi. Tendangan bebas akan coba dilakukan dan terjadi pergantian pemain kali ini. Dian Herdani, Dian Herdani keluar digantikan oleh Jojo. Nampaknya Dian Herdani keluar dari sektor sebelah timur lapangan. Yang jelas kali ini kembali bola bergulir ada di kaki Tata. Tata kotak dari Tata, Tata masih di mencari kemana dia Tata. Tata langsung arahkan saja bola, lemparkan kali ini ke arah dari Galuh. Galuh langsung ditendang Galuh.
terlambat galuh dampaknya tadi mengumpan bola bisa dicuri dan hasil kotak ditambah lagi Deden gajah sama Deden karena bola arah Rian dilanggar dampaknya oleh si Beton dan kartu kuning pertama keluar atas nama Egi Beton di sore hari ini dari tim dan RC. Kartu kuning tendangan bebas untuk tim Daob 3 RC akan coba dilakukan. Kita sama-sama Dandi dapatnya menghadapi bola Dandi langsung lakukan arah-arah tapi nanti Dandi berbahaya dan masyarakat dia Rian menang di Dandu terlambat dapat terjadi. Kali ini apa yang terjadi tampaknya saudara penonton sebuah tendangan eksekusi penalti atau tendangan 12 pas akan dilakukan oleh pemain dari tim Daob 3 telah terjadi handsball di area kotak penalti box. Jadi masih kali Rian yang akan ancang-ancang Rian langsung akan dia gol. Rian memperkecil kedudukan di babak yang kedua. Il Capitano dari Daob 3 Rian berhasil mencebol gawang Indra telah mendapatkan eksekusi penalti terecoh tampaknya penjaga gawang Indra Febrianto. Kita sama-sama nantikan saudara penonton dorongan baru saja dilakukan lemparkan saja galuh arahkan galuh coba diganti Jojo pemain anyar Jojo kejar sama 1-2 banting tas bol bola dapat jatuh terjajar pasti dari yang menurut Jabat jatuh sama dengan Egy Beton Kara John Darto ada di Egy John Mas kali ini bergerak John kemanakah dia John Darto masuk mencari teman kita sama dengan Dia Aljora baru saja kali ini bola mental dan terjadi lemparan akan yang melalui tim dari tangan Andy Karajon ada di kaki John kita naikkan John Darto kemana dia John kerjasama dengan Jabar masih mencari teman Jabar arahkan bola dapat jadi namun kembali bola membentur pemain dari Daob 3 dikejar oleh Romi kerjasama dengan si Jojo ada lagi Jojo pada kali Jojo masih kemana-mana dia Jojo dapat kali ini masih bergerak Jojo kerjasama dengan Romi Jojo kembali ada lagi Jojo bukan pelanggaran dan kali masih play on yang jelas kali ini bola dikuasai oleh pemain dari Daob 3 motor jajar ada Jabar untuk bisa menghalangi bola Jabar tidak sama dengan Jojo kembali ada di kaki Jojo masih kali ini coba lakukan kali ini pergerakan dari Jojo namun tidak bisa melewati dan didapatnya bola tadi terjadi lemparan ke dalam untuk tim dari Dander diambil oleh Jabar tidak sama dengan Jojo ada di kaki Jojo mencari teman Jojo cross arrow tapi nanti Jojo masih kita sama Andrea Andri Messi yang dituju Andri lagi-lagi Andri coba melindungi bola dan kali ini berbahaya langsung arah bola contekannya masih diselamatkan oleh sliding tackle dari penjaga gawang Sandra tendangan sepak pojok terjadi untuk tim dari yaitu Daob 3 akan sama-sama kita nantikan tampaknya mulai menggeliat kali ini pemain dari maksudnya tim dari Dander pemain dari Daob 3 sama-sama kita nantikan yang jelas tendangan dilakukan dorong saja dari Jojo arah berbahaya contekan dari Romi hanya terjadi sebuah tendangan gawang untuk tim dari Dander FC. Kita nantikan segera penonton yang jelas tendangan gawang akan coba dilakukan kali ini oleh pemain dari tim Daob 3 Pontas kembali menjadi penendang dorong saja jauh bola melambung ke tengah tertuju kita nantikan yang coba dikejar oleh Mustafa masih ada Romi kita sama dengan Jojo kembali ada lagi Jojo pengganti dari DNR dan ini Jojo pada hari Jojo masih Jojo kita sama sedang dengan Tata ada di Tata masih Tata dong Jawa ada di sana ada punya Jabar mengambil alih bola coba kita sama dengan terpotong dan kali ini coba dikuasai yang jelas masih diambil alih bola dan punya ada tiga kita daripada Fajar dilanggar terjadi pergantian pemain Mustafa keluar digantikan oleh Faisal nomor punggung 17 Mustafa nomor punggung 20 keluar dari sektor timur dipersilakan dapatnya masuk kali ini Musko dapatnya dipersilakan Faisal tendangan bebas akan dilakukan kali ini saudara penonton Fajar tampaknya mengambil bola dorong saja Fajar akan bola tertuju dapatnya Fajar dari kaki Pauci tidak bisa diantisipasi lemparan menutup dari Dander kali ini baru saja ada di Karajon
John Darto, masih di kuasa lagi ada Teddy, masih mencari kemanakah Abdul Jabbar, Jabbar pada ke Jabbar, tidak sama Jabbar dengan Tata, ada dapat jadi kaki Tata, melemparannya untuk Jojo, dapat masih Jojo mengambil alih bola, Jojo kali ini coba kali ini bergerak, dapat jadi, oh, dihadang Jojo dan oleh Deden, namun masih dia kuasa oleh Jojo, Jojo pada kali Jojo, lagi-lagi Jojo, coba kuasa si Jojo, tidak sama ke tengah, potong kembali, bola baru saja tadi, dilakukan oleh nampaknya Pontas yang jelas kali ini kembali serangan dari tim Damro dan John Darto, melemparkan John Darto kembali Pontas, sapu saja jauh-jauh oleh Pontas, bola melambung, masih Rian yang nampaknya ini terumpan, masih kali ini pemain Anyar baru saja tadi dilakukan oleh Faisal, dan kita nantikan coba kali ini diambil oleh Fauzi, Fauzi dorong aja Fauzi, arah Rian namun John Darto dengan sigap menghalau bola, terjadi lemparan untuk tim dari Daud 3. Faisal, tidak sama Faisal, kemudian kita bocah tadi dengan Romi, kembali dengan Romi, Romi tidak sama Unitas dengan Noh, dapatnya Rian, 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 ada yang ini, Rian, 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 oh, membentur, diambil Ali di kaki Galuh, Galuh kerjasama, masih kita nantikan dapatnya baru saja di kaki Galuh kembali, Galuh pun akan di Galuh, lagi Galuh, oh, ada, oh, kartu kuning, diberikan dapatnya tendangan bebas pergantian pemain kali ini Egy Beton digantikan oleh Karnadi. Tampaknya kali ini John, oh ternyata bola sudah play on, yang jelas masih tandingan, oh apa yang terjadi, bola masih dalam pengejaran Andri, oh dia pergantian pemain Egy Beton digantikan oleh Karnadi. Oh tampaknya John Darto diplot menjadi center back kali ini, di mana pos dari Egy Beton yang biasa ditempati oleh John Sudarto. Kita nantikan masih dapatnya kali ini coba dilakukan tadi Abdul Jabbar, ada yang kaki Galuh masih ada tinggal seorang slendingan yang bersih dari Pontas, terjadi sepak pojok tampaknya untuk tim dari Dan Rece. Agar sama-sama kita nantikan, kita sama-sama nantikan saudara penonton. Yang jelas kali ini tendangan sepak pojok yang coba dilakukan oleh Teddy, kita nantikan Teddy akan dilakukan dapatnya seru penonton, langsung arah tapi nanti perbaikan, oh masih John Darto, jundulannya masih dibaca dan diamankan oleh penjaga gawang Sandra, sebuah crossing yang terumpan dari dapatnya dua tendangan dilakukan oleh Teddy namun masih bisa diamankan oleh Sandra. Sandra dorong dengan kaki kirinya, melambung tinggi bola, terpujuk dalam bagian adalah Faisal, namun kembali jatuh di kaki Tata. Bersama dengan El Capitano Abdul Jabbar dan terbangun serangan Galuh, Galuh kerjasama Andi Messi, Galuh kembali, Galuh melebarkan ke Tata, ada kita Tata kerjasama, Galuh meraih bola, namun kembali bola, Galuh permainan, oh tendang lagi, akhirnya Cicora Osora, rebound yang dampaknya tidak terselamatkan oleh Sandra. Setelah tadi tendangan keras dari Galuh, bola tercecer walaupun sempat dibaca oleh Chandra, namun tampaknya sampar saja tadi dari Dea Usura yang kali ini membubuhkan dua gol dengan kedudukan yaitu 2-1, oh 3-1 maaf. Kita nantikan baru saja dilakukan tendangan kembali, jatuh di kaki Faisal, Faisal kerja sama Faisal. Kita nantikan dorong saja dilakukan punya oleh Deden, melempari dan nantikan terlucu kita, oh apa yang terjadi, lagi-lagi pergerakan cuma dilakukan oleh Romi, oh terjatuh, pelanggaran nampaknya untuk tim dari Daob 3. Sama-sama kita nantikan untuk esok hari, jangan sampai lupa Gama yang akan diperkuat oleh pemain asing akan menghadapi yaitu tim dari Pelangi Cangkring Pleret, Gama dari Tegal Gubuk yang akan diperkuat oleh pemain asing tentunya akan menghadapi tim Pelangi Cangkring Pleret. Kita sama-sama nantikan dapatnya ada pemain dari Daob 3 yang memerlukan bantuan tim medis dan tendangan bebas akan coba dilakukan. Kita nantikan selawar bagaimana berpandang kali ini, wow tampaknya percobaan masih sedikit melenceng dilakukan oleh pemain dari tim Daob 3 FC. Yang jelas kali ini tendangan gawang akan coba diambil oleh pemain dari tim Dangder, penjaga gawang Indra, masih arahkan saja Indra ke arah Teddy yang dituju, ada di kaki Teddy,
Dedi Godang Ring Dedi, Dedi Gerjasa menengah ke Kapitan Ul Jabar melebarkan ke arah Tata. Ada yang Tata pada berada lagi-lagi Tata, Tata mencari mana dia Tata. Kerjasama lagi dengan Abdul Jabar. Jabar kerjasama melebarkannya ke arah Dedi kembali. Ada yang Dedi pemain kita ini kerjasama dengan El Dia Ujura. Dia mampu gak Dia Ujura menciptakan hat-trick cuma di pada pertandingan kemarin. Yang jelas dari kita coba kali ini Dedi berbahaya dengan umpan kas. Bisa kosong bola, amankan jauhkan ke tengah. Namun kembali dia yang berada pemain dari tim Dangder Romi kerjasama dengan Jabar. Ada di kaki Jabar, Wadles dengan Romi. Romi masih coba mengneping bola kerjasama dengan John Darto. Menjadikan Darto bisa dikuasai lagi di kaki Tata kerjasama dengan Dea Usura. Lagi-lagi Dea melebarkan lagi Abdul Jabar. Dea ambil Ali, Andri Messi, Andri, otak adik Andri. Lagi ke tengah gara Jabar. Masih Jabar mencari teman kemana ke Jabar. Langsung float bola ke arah Jojo. Bisa dikuasai di kaki Jojo. Jojo masih tidak sama dengan Galuh. Oh, kuasai ball possession tampaknya pemain-pemain dari tim yaitu Damre FC. Tata akan berbahaya. Hasil ini Jojo Teddy yang kali ini walaupun sempat berebut dengan Ozora, namun akhirnya kaki kiri Teddy yang berhasil menjebol gawang. Kedudukan berubah menjadi 4-1. Pergantian pemain Romi dari tim Daop keluar digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Polo. Kita nantikan baru saja Teddy menyumbang satu gol untuk tim dari Dangder. Kedudukan 4-1 kali ini. Baru saja bola kembali bergulir di kaki Pontas. Kita nantikan Pontas. Pontas kemana ke Pontas? Dorong saja jauh Pontas ke tengah. Namun tidak ada teman, diambil oleh Romi. Abdul Jabar arahkan di kaki Tata. Jabar kembali pendek John Darto. John Darto kemana ke John? Lagi Jabar. Oh, bermain cukup nyaman nampaknya pemain Dangder di daerah sendiri kali ini, tertuju di kaki Jojo dari sektor kanan atau di sebelah timur pertandingan. Kita nantikan dorong saja, baru saja Jojo arahkan kita sama dengan oh, Wah Karnadi, pemain asli Indramayu ini tampak baru saja mendapatkan bola jarang tersebut tampaknya karena jarang tersentuh bola Wah Karnadi. Kita nantikan Jojo mencari teman untuk lakukan lemparan through in. Baru saja Jojo melebarkan ke arah Galuh. Ada di kaki Galuh, pendek lagi ke arah Jojo lagi. Di kaki Jojo dampaknya. Jojo kemana kan dia? Jojo! Jojo kerja sama sudah dua melebar masuk dari para karya di kaki. Dampaknya kali ini Tata langsung arah bola. Berbahaya kali ini. Dan juga sinyal Teddy. Namun masih ada di kaki Teddy. Teddy kodak lihat Teddy. Lagi-lagi Teddy. Teddy berada pada meja dari kaki ini dengan Pak Uji. Masih Teddy mengelaku. Teddy langsung arahkan ke arah gawang. Wow! Wow! Oh! Oh! Bola melambung tinggi. Hanya tendangan gawang. Goalkeeper saja. Menurut tim dari Daop 3. Sama-sama kita nantikan sekali lagi untuk esok hari. Jangan sampai lupa pertandingan adalah tim Gama dari Tegal Gebuk yang akan diperkuat oleh pemain asing berhadapan dengan tim dari Pelangi Cangkring Pleret. Kita nantikan kembali mulai diantisipasi oleh Romi yang sama dengan Jojo. Ada di Jojo arahkan ke arah Sudarto. John Darto, masih John Darto, pendek lagi Teddy. John Darto kali ini jarang melakukan overlapping setelah Egi Beton ditarik keluar digantikan oleh Karnadi. John Darto lebih banyak memperkuat bagian belak bawah atau menjaga kedalaman tentunya. Yang jelas sekali ini jatuh di kaki Romi lagi. Arah kembali melebar dan kali ini jatuh di kaki Galuh. Galuh oh, dorong bola melebarkan Galuh ke tadi arah Tata. Namun kembali bola liar coba diamankan. Baru saja arahkan Romi ke arah Darto kembali John Darto. Pendek saja Galuh yang justru menjadi tentunya jenderal lapangan bagi tim Dangder. Dan kali ini masih John Darto coba kali ini kuasai di kaki Darto. Kita nantikan John Darto masih mencari kemanakah bermain dampaknya bola-bola pendek dengan tadi Jojo. Yang jelas kali ini kembali dampaknya Galuh. Romi di sana, Romi benar-benar menguasai ball possession pemain-pemain dari tim Dangder. Dan yang terjadi Tata, Tata lagu serang Tata. Lagi-lagi Tata tapi cuma disingkat baru saja Tata tadi oleh Yudi Dandi. Dan kembali lagi di kaki pemain-pemain dari Dangder. Jabar terdesak di kaki dari Galuh. Galuh melebar lagi dapatnya Jojo pada posnya. Jojo dari sektor kanan masih kontak dengan Jojo. Lagi-lagi kembali Tata Jojo berbahaya Jojo. Oh, diantisipasi tadi oleh Pontas. Datang lagi serangan, coba diambil oleh Romi. Kita nantikan, masih dorongan dilakukan oleh Galuh ke arah gawang berbahaya. Masih melambung dan terjadi pergantian pemain. Fauci dari tenda off keluar digantikan oleh Aryo.
Nomor punggung 2 Argo, nomor punggung 21. Kita nantikan dapatnya Argo memasuki lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan gawang rutin dari Daop 3. Pontas melakukan tendangan, dorong saja Pontas, melambung tinggi bola. Tertuju dapatnya tadi adalah Romi di sana. Namun masih bisa dikuasai sama Jarian, tertuju. Dikuasai penjaga gawang Indra. Lempar saja, lebarkan di kaki Jojo. Masih cukup tenang nampaknya dan cukup nyaman pemain yang terdonggol jauh 4-1. Kuasai di kaki Jabar, Abdul Jabar, dorong saja Jabar. Lempar lagi Jabar di kaki Jojo, menarik Jojo. Jojo masih kita nantikan. Baru saja Andri Messi, Jabar kembali, dorong kembali di tengah, pendek arahkan Dea Uzora. Ada di kaki Dea Uzora, Dea menarik Dea. Dea kali ini cuma mendiri bola, Dea masih punya Dea, langsung arah gawang. Bola shooting dari Dea dapat masih sedikit melebar. Hanya tendangan gawang saja untuk tim dari Daop 3. RC penjaga gawang Sandra Dora ambil oleh Fajar. Kita naik tampaknya sudah penonton mengambil bola, dorong saja jauh ke tengah, terjadi perebutan. Baru saja dapat jadi kuasai lagi oleh pemain dari Dander, ada John Darto. Hampir saja berbentur dengan Rian. Kemarin tampaknya bola cuma dicuri, masih kotak Rian tapi di sana adalah Faisal. Lagi-lagi jatuh ke kita Ozora. Dia masih kotak Rian, dia sendiri Rian, dia kerja sama melebar saja, melebarkan saja. Tertuju tampaknya ini, wah Karnadi, kete bolong nampaknya Karnadi. Bisa kayak pun lah butak kakek bisa bolong ya. Kita nantikan setelah penonton tendangan yang nampaknya menerpa angin dari Karnadi. Tendangan gawang saja, Pontas dorong saja, Pontas melebar ke tengah, diantisipasi oleh Al Jabar, Abdul Jabar, kotak di Jabar. Jabar kita samakan saja dengan Jojo. Dan dari kami Jojo kembali, Jojo. Dan kali ini baru saja, bola disambar saja tadi oleh pemain Anyar. Terjadi lemparan ke dalam, baru saja Jojo arahkan di kaki Romi. Romi pendek lagi, Il Capitano, Abdul Jabar, Jojo kembali. Jojo masih mencari teman Jojo. Kemana dia Jojo, cross ke tengah Jojo. Andri Messi yang tertuju. Andri, lakukan apa yang mana? Berbahaya kali ini namanya, Dea. Nampaknya Dea tidak bisa atau belum bisa melakukan hat-trick. Karena kali ini bisa diaman oleh penjaga gawang Sandra. Dorong dengan kaki kirinya Sandra. Melambung jauh tertuju adalah Rian, antisipasi dari Romi, coba dikejar oleh Jojo, bola terlanjur keluar, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh pemain dari tim Daop 3. Arahkan baru saja tertuju wasitnya Bowo kotak adik, Bowo masih Bowo, perebut dapatnya tadi dengan tampak tata, terjadi lemparan untuk tim dari Daop 3 kembali, dorongkan bola, arahkan bola tertuju tapi kali ini di kaki Adi, apa yang terjadi setelah penonton, lagi-lagi pemain dari tim Daop 3 arahkan kali ini tertuju dari Faisal. Faisal masih kuasa ada kaki Faisal. Faisal tidak sama dengan Rian. Faisal kembali menuntas bola. Tendi coba mengejar. Masih Tendi. Si Jangkung dan si Pondok nampak baru saja dari perebut bola. Tendangan terjadi kali ini untuk tim dari yaitu Dander akan coba dilakukan. Baru saja dari pendek arahkan ke arah John Darto yang menempati posisi dari Egy Beton ke arah Galuh, melebarkan Andri Messi. Jabar kembali, ada di Egy Jabar. Bali Andri Messi, Galuh cross, coba alihkan serangan tertuju Jojo dari sektor kanan, masih kita samakan Jojo dengan Karnadi. Ada Karnadi, orang Karnadi coba kali lakukan, coba sprint bola, masih Karnadi, berbahaya dia. Ada cegahan yang tampaknya hanya out gawang saja setelah tadi gangguan coba diberikan oleh pemain belakang dari tim Daop 3. Kita nantikan tendangan gawang dari Pontas. Pontas masih mencari kemana ke Pontas, dorong saja Pontas, melambung tinggi bola, intercept dari Jojo. Coba kali ini kerjasama melebarkan Jafar, yang jelas jatuh di kaki Galuh kotak di Galuh, masih kali ini dari sektor tengah mendidik bola, akan sedang ada Dea Uzora, ada di kaki Dea kotak di Dea, lagi-lagi Dea Uzora mendidik, masih Dea Uzora, Dea membentur blok yang rapat, yang kali ini Jafar, shooting dari Jafar, keras enon bolnya, namun masih melebar saja di sisi tiang gawang penjaga gawang Sandra. Hanya tendangan gawang terjadi untuk tim dari Daop 3. Pontas kembali lakukan tendangan sepakan gawang ini, dorong Pontas melebar ke tengah, antisipasi maksudnya terjual Rian, dan kotak ini Rian maksudnya kerjasama Mas tertuju baru sedikit dari Rian, coba kotak ini di sana adalah Argo lebar ke arah Faisal, ada yang Faisal, Argo kembali, Argo kotak ini Argo masih dapatnya Argo, terjajar bola dia menolak Dendi.
pendek saja ketika kita ada kerjasama dengan Galuh. Galuh pemain yang cukup elegan ini. Galuh kerjasama dengan datang kembali Andri Messi, mendugas di kaki Romi, bangun serangan balik pemain dari tim Dang FC, jatuh di kaki dari Jojo. Jojo padang dari Jojo, masih Jojo kemarin ke Jojo. Jojo dari sektor kiri lawan, masih tendangan terjadi. Nampaknya bola arah ke kaki Galuh kembali. Galuh yang bermain all-round di segala lini. Jabar masih batang kena kaki kaki Jabar. Jabar sedia dan Jabar masih mencari teman Jabar. Jabar dorong ke tengah Karmadi. Oh, coba memberikan dampaknya sebuah gerakan timbul dari Karmadi namun bola terbaca. Kembali lagi dan terbangun serangan ada di kaki Galuh. Galuh cross ke tengah arah ke arah Karmadi. Ada intercept lagi-lagi dilakukan pada sejalan potas. Kembali tendangan ada di kaki dan penyali di Jabar. Jabar ke arah kali ini Galuh kembali. Ada yang Galuh Tata menjemput bola Tata pada di Tata beda sama kasih aja baru saja dengan Dea Ojora. Dea beda sama lagi Adri Messi. Ada yang Messi. Messi mencari teman namanya Messi tidak semasi. Oh, lagi-lagi terpotong dan kali ini tampaknya baru saja dijauhkan oleh pemain dari tim Daud 3. Kembali didorong bola ke arah dari Jojo. Jojo masih kota hari Jojo. Jojo masih dari Jojo. Jojo beda sama. Lepas posisi kita masih namanya Dea Ojora. Dea Ojora. Andi Messi memutar lagi-lagi blok yang apa? Oh, kembali lagi skemet yang diintersep oleh pemain dari tim Daum 3. Kali ini jatuh dapatnya boleh digaji Adi. Adi terjatuh. Pelanggaran dari John Darto. Tendangan bebas yang coba dilakukan. Pendek arahkan kaki Faisal. Ada kaki Isal masih mencari ke mana kaki Isal. Isal lagi bolo. Boloan lintas termasuknya Isal tadi ke Argo. Ada kembali dapatnya Isal. Tertuju melebar dari arah Karadi. Kembali Faisal. Lebarkan lagi Tendi. Coba amankan bola. Bebas ke arah John Darto. John Darto pendek lagi Galuh masih mencari teman Galuh. Galuh dilemparkan lagi memanfaatkan lebar lapangan di kaki Jojo. Ada sama Jojo dengan kali ini Tata. Tata sedikit melebar lagi coba di kaki Jabar. Jabar arah lagi Jabar ke arah Teddy. Mengalihkan lagi dari sektor kanan lawan masih ke Teddy. Jadi orang ini Teddy dari cross arah menapai nanti pemain kita ini tertuju ke arah siapakah. Namun lebih dahulu tajam keluar. Hanya tendangan gawang terjadi untuk tim dari Daud 3. Belum berubah kedudukan masih 4-1 saudara penonton. Kita akan sama-sama nantikan. Nampaknya pertandingan sudah memasuki di menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua. Hanya tinggal menyisakan beberapakah yaitu injury time atau additional time yang diberikan oleh wasit. Yang jelas masih kali ini dapatnya Rian tertuju. Namun masih ada Jojo. Pergerakan dari Jojo, bola tampak tadi keluar. Lemparan ke dalam akan coba dilakukan. Kita nantikan Cek Deden nampaknya akan melakukan. Cek Deden, kemenangan Deden. Lempar saja Deden, tertuju tapi jadi Deden tadi ke arah daripada Argo. Namun bisa diantisipasi oleh Jabar. John Darto, John bersama John dengan Romi. Romi melempar lagi di kaki Jojo. Jojo menarik Jojo berhasil dicuri bola. Namun Jojo pelanggaran tadi menarik lawan nampaknya saudara penonton. Ya, pintu keluar atau akses keluar silakan bisa berada di pintu sebelah timur. Kita nantikan tendangan akan coba dilakukan, tendangan bebas oleh siapakah saudara penonton akan dilakukan. Dadi tampaknya Jojo terkena kartu kuning, di mana dua kartu kuning diterima oleh tim dari Damdur. Oh, baru saja penjaga gawang Indra tangkap dengan sempurna. Sama-sama kita nantikan saudara penonton. Yang jelas kita nantikan dapatnya baru saja arahkan di kaki daripada Galuh. Galuh lah melempar terjun dengan Karnadi. Ada yang nari Karnadi kita sama dengan Galuh kembali dengan Galuh. Lagi-lagi Galuh arahkan saja Galuh. Dicoba kali ini di kaki Tata. Tata masih pada kita Tata kali ini sesama lagi kita punya baca arahkan ada. Oh, tendangan Andri Messi masih sedikit melambung nampaknya. Bukan harinya Andri karena Andri belum mencetakkan gol. Yang jelas satu gol dari Teddy, satu gol dari Galuh dan dua gol dari Tia. Tentunya gol balasan diciptakan oleh Rian melalui titik penalti. Kita nantikan dorongan dari Pondas. Masih tak punya John Darto. Oh, bebas. Dilakukan oleh John Darto namun tidak terkejar. Nampaknya tadi oleh Bowo. Bisa dikuasai di kaki Romi kali ini bola. Romi kerjasama. Lemparkan di jemput oleh Jojo. Ada lagi Jojo. Jojo kerjasama dengan Tata. Tata pada Tata. Tata mana dia Tata. Tata lagi-lagi Tata. Tata jumpa kali ini berbentuk. Ada pelanggaran dari pemain Daud 3. Baru saja tadi dihalangi oleh Adi dan jadi tendangan bebas.
7. Kembali arahkan 3 gear Romi, pemain dari tim Dangder, tidak sama dengan kali ini Abdul Jabar. Jabar masih kotak klik Jabar kemana kali ya Jabar, tidak sama Jabar dengan Data. Lagi-lagi Jabar, Bandung sudah dengan Data kembali. Tata kotak kali Tata dengan Karnadi. Lagi-lagi masih kali ini pemain dari Dangder pengusahaan Data akan melesetik untuk 3 gear Romi. Romi, kemana kali ya Romi, dorongan lagi Romi ya, Jojo. 3 gear Jojo, Jojo masih coba mendribbling dia bola Jojo. Jojo, oh mundur lagi. 3 gear Galus, sedikit bersabar tampaknya Jabar. Jabar kena juga sama Jabar, darahkan bola mana. Oh, kali ini bermain tendangan dari Doh. Dengan demikian berakhir pertandingan. Wasit Banjar Pahlevi menyudahi pertandingan di babak kedua dengan kedudukan akhir 4-1 untuk tim dari Dangder FC. Dengan demikian